Full Moza. Okay. Bisa teman-teman amati ya, Lur. Lumer ya, Mas ya. Jadi orang pesan harga 8.000 kayak gini, enggak rugi malah untung ya, Mas ya. Mulai buka sampai tutup biasanya habis berapa porsi, Mas? Kurang lebih, Mas? Kurang lebih 60. 60 porsi. Itu omset kisaran berapa ya, Mas ya? 600 per hari. Kalau sebulan kali 30, 18 juta ya. Itu keuntungan bersih dapat berapa, Mas? Kurang lebih separohnya ya, Mas ya? Ya, Bang. Oke, teman-teman, ya, langsung aja kita intip cara pembuatannya ya, Lur. Masya Allah, Lur, Lur. Walah, 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 kok molor sama ini ya, Mas ya? Walah, kita ambil lagi, Lur. Baunya harum ya, Mas ya. Jadi ini fresh, Lur. Orang beli langsung dibikinin di tempat ya, Mas ya. Kasih tepung panir ya, Mas ya. Oke. Ditekan-tekan gitu ya. Biar menempel gitu ya, Mas ya. Walah, besar tenan, Lur. Panjang, besar, kesukaan para wanita ya, Bang. Kordok maksudnya, ya, Bang, ya. Walah, ada orderan dari Shopee, Lur. Banyak pesanan online ya, Mas, ternyata ya, Bang. Nah, terus digoreng gitu ya, Lur. Nah, terus apa lagi, Bang? Bikinin lagi, Bang. Yang rasa apa lagi, Bang? Coklat. Coklat, oke. Okay. Coklat mau saya ya, Bang ya? Iya. Walah, anunya kecil tapi bisa jadi besar ya, Bang ya? Banyak banget ya, Bang, orderan dari Shopee ya? Awet mau lho, Lur, muni cetak-cetit, sofa Shopee ya, Lur. Gak pernah berhenti ya, Bang ya, orderan dari Shopee ya. Oke. Walaupun kocoknya kecil tapi diolor-olor bisa anu ya. Mas, kalau boleh saya tahu ini buatnya dari apa, Mas? Kurang lebih, Mas. Tepung terigu. Tepung terigu? Terus pakai soda kue. Soda kue terus? Soda paling penyedap. Penyedap rasa gitu ya. Oke, sama mozzarella itu sendiri ya, Mas ya. Ini Mas Tarjo pesen kordok mozzarella yang jumbo, terus kordok mozzarella coklat, green tea sama taro, Lur. Wis tak jajali kabeh, gen puas rasanya ya, Mas ya. Oke, mantep iki. Mas, dulu kok bisa usaha kayak gini, ceritanya gimana, Mas? Coba-coba gitu ya, belajar dari YouTube gitu, he? Iya, dari YouTube. Nah, terus akhirnya bisa, terus buka sendiri ya, gitu ya. Cari-cari resep. Cari-cari resep lewat YouTube. Oh, otodidak gitu berarti ya. Untuk modal usaha kayak gini habis berapa juta, Mas? Total lengkap, kurang lebih aja. Kurang lebih kalau aman 10-15 juta. 15 juta udah siap jualan gitu ya. Termasuk box kontainer sama kontrakan gitu ya, Mas ya. Betul. Mantep, Lur. Ini bikin apa lagi, Mas Agus? Full Moza. Full Moza? Oh, kalau Full Moza berapa ini harganya? 12 ribu? 12. Murah, Lor. Full Moza loh, Lor. Jadi topping itu bisa bebas ya? Iya. Pilih sendiri gitu ya? Suka-suka gitu ya? Iya, topping Pak. Gratis gitu ya? Gratis. Oh, enak, Lor. Di mic ya bisa, toppingnya boleh gitu? Boleh. Boleh ya? Sesuai request ya, Mas ya? Nah, ini untuk teman-teman yang mau berkunjung di sini, patokannya di mana, Mas, ini? Perempatan Gondang. Perempatan Gondang ya, Jalan Timur Raya, Lur. Sampainya Duta Pet Shop. Ya, Mas ya? Oke. Okay. Ya, Mas, Duta Pet Shop, Mas. Sebelah. Lah iki Mas e, bukae jam 2 siang. Ya toh? Sampai jam 10. Jam berapa, Mas? Jam 10. Jam 10 malam. Tapi biasanya kan tapi dari tadi pesanan Shopee enggak pernah berhenti ya, Mas ya? Rame ya, Mas. Barokah ya, Mas ya. Oke, semoga nanti ya habis diliput usahanya Masnya tambah laris ya, Bang ya. Oke. Semok-semok, Lur. Full Moza. Oke.
Mas Agus, kalau jualan ruame kayak gini nggak pernah berhenti, capek apa? Capek lah. Capek. Capek sampai seneng ya. Dang cepet tak, dang Bali. Abangnya lu neng masih tua, peng lu lorak pelit lor. Walaupun harganya kaki lima itu, gue berani diadu dengan merek-merek terkenal ya bang ya. Oke. Iki tau lor nek mlebu nek mall, wah harganya tekan selawai munggah lor. Ya kan? Masalah topping yo wis wani berani diadu. Dulu panjangnya kayak gini full mosa berapa bang harganya? 12. 12.000 tok lor. Padahal itu topping iso milih lho. Hmm. Gila. Ini kalau boleh saya tahu gorengnya kurang lebih berapa menit ini? Kalau udah panas ini 7 menit sudah. Oh, walah kok. Lur, bisa kasih tahu ah. Panjang kayak gini ya, Lur. Oke, kalau udah matang kayak gini, Lur. Sama Lur ini panjangnya sekitar 25 cm, Lur. Nah, ini yang kecil. Nah, yang kecil ya mungkin sekitar 15 cm. Lah yang kecil 10.000, ya lah. Oh, 8.000. Yang kecil 8.000, Lur. Yang besar 12 gitu ya. Ini full mosa ya, Bang ya. Mas awal lor, gue di kayak ini gitu lor. Ki yang harga 12.000 ya Mas ya. Iya. Berarti ini paling mahal 12.000. 13. 13. Yang oh. Manis. Yang manis itu ya. Rasa-rasa. Oh. Coklatnya bisa teman-teman amati ya lor. Lumer ya Mas ya. Iya. Jadi orang pesen harga 10.000 kayak gini. 8.000. 8.000 malah. Jadi orang pesen harga 8.000 kayak gini. Enggak rugi malah untung ya Mas ya. Pantas Mas ini laris lor. Nah, ini banyak antri Pak Gojek lor. Pak Shopee ya berarti ya. Nah ini yang coklat ya Mas ya. Coklatnya lumer lor. Wah cocok ini lor. Ini green tea ya Mas ya. Pakai nganu apa Mas, merek apa kok baunya enak banget kayak gini Mas? Apa selainya namanya tuh Glass Elmer. Apa Glass Elmer? Glass Elmer. Oke, okay. Glass Elmer lor. Mbok sing kaya piye iku ya lor. Jajal engko dibuka nek toko kue banyak. Toko kue banyak ya Mas ya. Oke, okay. Di toko kue banyak lor. Nah, jadi ini yang green tea kayak gini 8.000, coklat 8.000, yang taro iki full mosa lho lor ya. Jadi ini nanti kalau digigit molor ya lor ya. Wah cocok lor. Wah ini buat temen nongkrong karo nonton bola asik ya Mas ya. Masa lor. Mas ini ngasih lor jor-joran lor. Ora rugi lor. Soalnya ya aku mau ya. Menjaga kualitas lor. Ini saus apa Mas ini Mas? Saus pedes. Saus pedes? Karo omongannya mantan pedes sih Mas? Omongannya pedes omongannya tonggo. Masalahnya tonggoku ini wongnya apik-apik Mas. Nah ngono lho ya. Ini bercanda ya lor, gak usah dianggap serius. Ya oke gak sepanteng ya Mas ya. Nah kerja-kerja usah-usah. Tapi karo bercanda biar pelanggannya akrab gitu ya Mas ya. Kasih saus pedas, saus tomat saus. Terus keju. Yang kuning-kuning apa? Saus keju terus mayones. Wah ini full mosa ya Mas ya, yeah. Kalau yang besar kayak gini berapa harganya? 12.000. Ini yang tadi ya. Saus pedisnya ya. Yeah. Kayak merek apa Mas iku Mas? Mike Lewis. Oh, enak yang bunyi lur. Oke, diisi ulang refill ya Mas ya. Biasanya kalau coklat kayak gini panjang kesukaan anak-anak ya Mas ya. Yang manis ya Mas ya. Yang manis. Cewek-cewek banyak yang suka. Cewek-cewek banyak yang suka? Iya. Oh, okay. Coklat panjang kesukaan cewek-cewek ya Mas ya. Kordok maksudnya ya Mas ya. Bener ya Mas ya. Pak Sofi ini guyu-guyu lor ya teman lor. Ya bener ya Mas ya. Ya mesti saya pesen cewek ya Mas ya. Roto-roto kayak ngono lor. Nek mong lanang biasanya seneng sing pedes lor. Yo selera sih, kembali suka selera ya Mas ya. Wah enak-enak ini lor. Ini kia auto gagal diet lor. Nah, masalah diet ngosek-ngosek ya lor. Saya penting kuase ya Mas ya. Dipikir keri jadi Mas ya. Mantep lor. Maknyos kayak ini kia
auto gagal diet lor. Untuk yang harga kayak gini berapa bang harganya? 12.000 kalau yang ini? 13. Soalnya mungkin coklatnya lebih mahal ya bang ya. Coklatnya premium lor. Oke teman-teman, habis ini kita akan coba ya menunya kayak gimana rasanya. Ini udah saya pesen semua menu best seller yang ada di sini.